sehingga dengan harga yang saya sebutkan nanti itu terbukti pernah terjual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema nimbrung kita kali ini mengupas tentang bagaimana mengenali ciri-ciri keaslian berikut dengan harga pasaran dari uang kertas terbitan Bank Indonesia pecahan Rp500 tahun 1982. Mungkin bagi sebagian orang yang sudah mengetahui uang ini, ya kita anggap saja sedang bernostalgia, tapi di sebagian orang yang belum mengetahui, semoga bisa sedikit menambah informasi. Setelah saya mengamati dari berbagai referensi, salah satunya dari katalog dan sumber-sumber yang lainnya, dapat saya simpulkan, uang ini memiliki ukuran 140 mm x 68 mm. Ukuran tersebut berlaku untuk yang kondisi bagus, sementara untuk yang kondisi jelek kusut, tentu ukurannya juga akan menyusut. Pecahan ini mulai diterbitkan pada tanggal 1 Desember tahun 1982, dan penarikan dari peredaran pada tanggal 1 Mei tahun 1992. Jika kita mengamati dari segi desain, garis lukisnya ini memiliki warna yang cukup variatif. Dari segi pewarnaannya paling dominan berwarna hijau. Untuk tampak sebaliknya pun juga sama, cukup variatif, tapi paling dominan berwarna hijau. Di sini ada penulisan angka yang menunjukkan nominalnya di bagian sudut kanan bawah dan di bagian sudut kiri bawah. Ada juga penulisan angka yang menunjukkan tahun emisinya di bagian tengah ini. Sementara untuk penulisan teksnya, kita mulai pengamatan dari bagian tengah atas. Ada penulisan teks Bank Indonesia, teks yang menunjukkan nominalnya. Di bawahnya ada penulisan direksi, ada penulisan gubernur dan direktur. Berikut dengan tanda tangannya yang kala itu ditandatangani oleh Dr. Andes Rahmat Saleh dan Durmawel Ahmad SH. Ada gambar pemandangan di sebelah kirinya ini seperti ada orang yang melihat bunga, yang menunjukkan bahwa bunga ini berukuran cukup besar, termasuk salah satu bunga terbesar di dunia, yaitu bunga bangkai raksasa, di mana nama latinnya juga ditulis pada fisik uang ini, tepatnya di bagian sebelah gambar bunga ini dengan nama Amorphopalus titanum. Karena dia mengusung tema bergambar bunga bangkai, oleh kalangan kolektor uang ini sering disebut dengan sebutan Rp500 bunga bangkai. Ada pula teks yang berukuran begitu kecil, di bagian margin bawah ini. Untuk sebelah kirinya ini ada penulisan nama yang mendesain uang ini, yaitu Suripto, yang berasal dari Kabupaten Klaten. Melompat ke bagian kanan, ini adalah nama perusahaan yang mencetak secara massal uang ini, yaitu Perum Percetakan Uang RI IMP. Di bagian sudut kanan atas ini kita amati ada logo lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Dan bergeser di bagian bawahnya ini ada ruang kosong sebagai penunjuk bahwa di situ ada watermarknya. Dan sisanya diisi oleh garis maupun titik-titik membentuk pola tertentu. Mengamati tampak sebaliknya, ada gambar desain sebuah bangunan berikut dengan pemandangannya, yaitu gedung Bank Indonesia yang ada di Jakarta. Ada penulisan teks angka 500 di bagian sudut kanan atas dan di bagian sudut kiri bawah. Penulisan teks Bank Indonesia di bagian sudut kiri atas. Di bawah gambar gedung ini, kita amati ada peringatan yang intinya melarang keras tentang pemalsuan uang. Ada penulisan nomor seri dengan kombinasi 3 huruf dan 6 digit angka di bagian sudut kanan atas. Dan penulisan nomor seri ini juga diulang sama persis di bagian sudut kiri bawah. Sisanya ini diisi oleh garis maupun titik-titik membentuk pola tertentu. Berlanjut, kita akan mencermati bagaimana mengenali tanda keaslian dari uang ini. Yang pertama tentunya dari segi watermark. Jika kita terawang di bagian kanan, ini ada pelukisan salah satu tokoh pahlawan nasional, yaitu Jenderal Ahmad Yani. Dan cara tas yang kedua, kita geser ke sebelah tengahnya. Kita amati ada garis benang pengaman. Dan cara tes yang ketiga yang bisa saya sampaikan, yaitu kita bisa menggunakan alat detektor uang atau menggunakan lampu ultraviolet. Terutama kita amati di bagian tampak sebaliknya, kita fokuskan pada nomor serinya. Yang jika kita amati, ketika di ruangan yang redup, yang awalnya nomor serinya ini berwarna hitam, jika kita sorot lampu ultraviolet, maka akan berubah warna menjadi hijau kekuningan. Hingga sampai saat video ini dibuat, saya jarang mendengar uang ini dipalsukan. Jika di antara para sahabat-sahabat melihatnya di masyarakat, ketika mendapati minimal ada 3 ciri keaslian yang sudah saya sebutkan tadi, dimungkinkan insya Allah kebanyakan uang tersebut asli. Setelah kita mengamati dari segi ciri keaslian, tiba waktunya kita untuk mengetahui harga pasaran dari uang ini. Harga pasaran yang akan saya sampaikan ini berdasarkan survei di salah satu e-commerce yang terpercaya, yaitu via Shopee. Dan di situ nanti saya perlihatkan tangkapan layarnya
saya carikan yang sudah ada ulasan maupun bintang. Sehingga dengan harga yang saya sebutkan nanti itu terbukti pernah terjual. Survei saya lakukan pada bulan Mei tahun 2022. Untuk tahun-tahun mendatang harga dimungkinkan bisa naik ataupun turun. Saya membaginya ke dalam tiga kondisi yang berbeda yang tentunya sangat mempengaruhi harga. Yang pertama yaitu yang kondisi poor fan, jelek, kotor, kusut. Mulai dibanderol dengan harga Rp14.000, terbukti ya, sudah ada penjualannya. Berikutnya untuk yang kondisi VF, very fine, bekas beredar wajar, mulai dijual dengan harga Rp23.000. Kemudian untuk yang kondisi UNC atau uncirculate, kondisi yang berkualitas baru, bisa saya buktikan mulai dijual dengan harga Rp38.000. Harga tersebut adalah harga ecer untuk sasaran target kolektor pemula maupun pasaran masyarakat umum. Bagi kalian yang memiliki uang ini dalam jumlah banyak dan ingin menjualnya ke pemain uang kuno, tentu harga yang akan kalian dapatkan jauh di bawah harga pasar yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, itulah tadi informasi yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana mengenali ciri keaslian dari uang kertas terbitan Bank Indonesia. Saham Rp500 tahun 1982 yang berjuluk Rp500 bunga bangkai. Apabila ada salah kata maupun salah data yang saya sampaikan kurang tepat, mohon dibantu dikoreksi di kolom komentar. Sekian, salam antik asik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.